Lapor, apel, pembersihan Pantai Solok dalam rangka Hari Sampah Nasional. Siap! Laksanakan! Kita akan melaksanakan kerja bakti gotong royong dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2019. Kegiatan ini merupakan momentum yang baik bagi kita semua, momentum yang positif, karena kegiatan ini dalam rangka mendukung kebersihan nasional supaya kita tetap bisa hidup sehat, hidup damai, dan bernilai. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doa ku panjatkan, sejarah ku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu. Kicauan burung, nyanyian sunyi.
Jadi saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, marilah kita mulai meningkatkan kepedulian, dimulai dari hal terkecil, ya tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian juga kalau kita harus bisa memilah-milah antara sampah itu kan ada yang bisa langsung membusuk, yang bisa larut, itu organik dengan non-organik yang seperti saya sampaikan pada saat apel. Jadi itu kita harus mengerti, dan kalau bisa hindari yang penggunaan sampah yang dari plastik seperti itu. Kehadiran Polres Indragiri Hilir memberikan motivasi, karena kami yakin tanpa dukungan kita semua, terutama masyarakat tempatan, maka destinasi Pantai Solop ini tidak akan bersih. Nama Perintah Kecamatan Mandah mewakili Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres dan jajaran yang telah memfokuskan kegiatan Hari Sampah Nasional tahun 2019 di Pantai Solop.